kemarin saya lihat, kasih lihat Iris memaksakan untuk mau melihat, akhirnya saya kasih lihat papa anak kita, dan di situ Iris langsung hampir sama Iris. Mirip banget sama Amar soalnya. Jadi saya melihat, saya kan selalu berharap, saya selalu berpikir, berimajinasi gimana wajah anak saya, gitu, wajah anak saya nanti. Dan saya sudah tahu kalau emang anak saya itu ada perempuan. Dan saya tahu pasti perempuan itu cantik sekali karena mirip sekali dengan Iris, dan memang terjadi dengan apa ya. Satu hari sebelum kejadian itu saya bermimpi kalau saya sudah bertemu sama dua bayi itu, makanya saya, dan itu udah tanda gitu dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka emang mau pergi. Jadi di sini saya ngelihat langsung karena saya gendong anak saya sampai ke liang kuburnya. Enggak saya lepasin dari rumah sakit sampai ke liang kubur. Tapi Iri sempat melihat Dewi pada saat enggak boleh. Bahkan kemarin saya lihat, kasih lihat, Iris memaksakan untuk mau melihat, akhirnya saya kasih lihat papa anak kita, dan di situ Iris langsung hampir keluar lagi, robek lagi ini. Bahkan iya, kamu kan nangis sampai kejang-kejang kayak begitu, karena aku kan nanti aku nggak mau lah. Mama saya sudah meninggal, saya sudah ditinggalkan oleh mama saya di umur saya 12 tahun. Adik saya sudah meninggal di umur saya 5 tahun, adik saya perempuan. Sudah banyak, dan sekarang anak saya dua-duanya harus meninggal. Sudah terlalu banyak orang yang meninggalkan saya, dan itu semua perempuan. Dan saya minta mohon untuk semua teman-teman media, masyarakat semua, kami minta mohon doa agar kami bisa tabah ngejalani semua ini. Kami bisa menerima, betul-betul menerima, dan kami bisa kembali lagi seperti semula. Dan ya, mudah-mudahan Ayona dan Ayora sudah bahagia di sana. Untuk nama sendiri Amar, Ayona Ayora, apa maksudnya untuk harapan ada Ayona Ayora? Apakah itu sudah dipersiapkan jauh hari atau? Saya sudah persiapkan di pertama kali saya tahu kalau Yesi itu hamil. Ya. Ayona itu apa sih namanya? Ceritain dong masa aku ini. Apa sih? Apa? Jadi Ayona itu artinya adalah kebahagiaan, kehangatan, cinta, kedamaian, dan Aisyah itu adalah istri yang paling sayang sama Nabi. Dan Bella artinya itu, bahasa Flemish itu kan cantik ya. Akbar ada nama saya, belakang saya. Jadi memang, dan Ayora pun juga sama. Ayora itu anggun, besar sekali maknanya.